Hello 大家，欢迎来到你家的放过去 King of the Bay。 我是宝贝的马匹都还有一段时间。 OK 大家，欢迎kita akan main game Injustice 2 ya guys ya, Injustice yang kedua teman-teman ya. Gue pengen nyoba yang pertama, cuman karena seruan yang Injustice kedua dan ukurannya juga lebih kecil, tapi story sinematiknya bukan main ya teman-teman ya. Okay, so jadi gue bakal main game Injustice 2 versi atau mode sinematik teman-teman ya. Jadi kalian tinggal tonton aja ceritanya, alur ceritanya, dan saksikan video ini sampai habis teman-teman ya. Okay guys, lanjut aja kita masuk ke gameplaynya, let's go. Oke, kisah pun dimulai dari ceritanya ini kayak semacam planet ya guys ya. Jadi planet ini diserang. Guys, gue lupa planetnya apa. Oh iya, Krypton ya guys ya. Jadi planet Krypton ini lagi diserang wabah corona. Wabah corona. Enggak lah, pokoknya diserang sama para alien ya teman-teman ya. Pokoknya musuh-musuh yang jahat ini. Dan ada seorang gadis cantik yang sedang berlari-lari. Wow, nyaris teman-teman ya, nyaris ketahuan deh. Oke, ada yang ngelindungin teman-teman ya. Aduh, gila lo men, itu nggak disensor lo. Andi jatuh lagi. Oh, gila bro, ini kota, maksud gua planet, bener-bener lagi kacau balau banget ya ini ya, lagi bener-bener hancur banget, diserang sama musuh. Ini kalau kalian pengen tahu, kalau nggak salah itu ya, planet Krypton itu adalah planetnya si Superman, teman-teman. Dimana tempat asalnya Superman. Nah, ini si gadis ini juga manusia super juga, teman-teman. Tapi gue lupa nama superhero-nya itu apa. Tapi ini belum jadi superhero dia. Nanti dia jadi superhero, teman-teman ya. Ya, akhirnya dia selamat, teman-teman. Karena nemuin suatu lubang. Waduh, lubang apa itu ya? Tahu aja emang cewek ya, lubang mana ya? Oke, akhirnya selamat nih ya. Nah, di sini adalah tempat di mana kayaknya sih tempat paling aman ya. Tapi ya guys ya, ini kenapa ada musuh baru datang dan ingin segera menghancurkan kota yang lagi damai-damainya ini teman-teman ya. Aduh, gue kira sudah aman. Ternyata baru pengen diserang teman-teman ya, dan kotanya langsung hancur seketika nih. Sumpah di sini kasihan sih gua sih sama si cewek ini ya. Bayangkan lu punya tempat tinggal dan tempat tinggal satu-satunya itu dihancurkan teman-teman. Bagaikan desa Konoha. Desa Konoha. Oh, awas di belakang ada musuh teman-teman ya. Oh, ternyata ada yang nyelamatin ya guys ya. Oke. Ternyata dia niat melindungi si siapa tadi namanya? Lupa. Carla ya? Kalau nggak salah tadi gue denger. Oke, akhirnya dia diselamatin sama si orang tua ini. Sebut aja orang tuanya lah ya, gue nggak tahu ceritanya ya. Karena rambutnya juga mirip si blonde. Oke. Nah, jadi di sini ceritanya tuh dia tuh kayaknya akan melepaskan anaknya, teman-teman, atau mengorbankan anaknya keluar dari planet ini, teman-teman. Jadi si ibunya ini melindungi anaknya nih ya. Anaknya itu dikeluarin dari planet ini biar aman, teman-teman, selamat. Sedangkan ibunya, nah, dia memohon-mohon nih, teman-teman ya. Ternyata dia nggak ikut, teman-teman. Dia cuma ingin anaknya doang selamat. Oke,
Oke, dengan rasa penyesalan anaknya tuh pergi dan ibunya langsung dibunuh, teman-teman. Parah banget sih. Sungguh kisah yang sangat mengharukan. Dan di sini bakal diliatin spoiler, teman-teman ya. Gue tahu kenapa, karena gue udah lewatin misi ini, jadi gue rekap ulang lagi biar kalian juga tahu ceritanya gitu ya guys ya. Nah di sini ada spoilernya nih teman ya, atau Easter egg-nya. Di sini ada bayi yang diselimuti sayap Superman teman. Kira-kira kalau kalian tebak itu siapa ya? Nah setelah itu planet Krypton pun akhirnya meledak dan mementalkan pesawat kedua manusia ini ya. Kalau kalian tahu ini sebenarnya dua manusia ini adalah manusia super teman-teman. Dan kisah Injustice 2 pun dimulai. It's a really crazy man. Ini adalah game Android, iOS atau game yang ada di HP kalian namanya. Keren. Gua nggak nyangka game segrafik sekeren ini. Ada di HP teman-teman ya. Kalian jangan heran dan jangan segan untuk download game ini karena game ini ukurannya itu sangat kecil teman-teman. Kurang lebih hanya 1,5 GB ya. Gigabyte hanya 1,5 GB. Kalian bisa langsung download sekarang juga. Gue saranin ya guys ya, ini game seru banget sih. Apalagi alur ceritanya ditambah sama sinematik-sinematik yang seperti ini. Menurut gue sangat fantastis lah. Apalagi nanti kita juga bakal main nih guys ya, perang atau ngelawan ya, duel sama beberapa hero yang nantinya bakal bersatu untuk menjadi suatu Justice League aja. Pokoknya ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi kita, aduh kenapa gue ceritain dari awal, tolong. Oke, gak apa-apa ya guys ya, biar kalian juga ikutin alur ceritanya. Dan kisah pun beralih ke si Batman sama anak angkatnya yaitu si Robin. Ceritanya dia lagi mau cari warteg teman-teman ya, cuman wartegnya tutup. Enggak, bercanda, gue bercanda. Dan seketika pun pesawatnya error teman-teman. Emang goblok emangnya Batman ini ya. Mesinnya tidak berguna, mesinnya Iron Man aja. Dan terpaksa dia harus melontarkan dirinya ke langit untuk menyelamatkan diri. Ini di bumi teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Iya sih di bumi ini. Ini Cyborg kalau nggak salah ya. Oh shit. Yang kena cuma Robin tuh. Robin jatuh, bapaknya enak banget. Selamat. Oke, dan sepertinya di sini kita akan bertanding teman-teman. Lawan si Cyborg. Oke, come on Batman. No. Jangan kabur dong. Oh shit man. Push yourself harder. Skill 1 bagus. Aduh kena stun. Oh shit man, sakit banget ya. Freestyle dulu guys ya. Anjay freestyle dong. Aduh, sakit banget temen-temennya. Holy shit. Stop baby. Yeah, I'm Batman. Oke, dan akhirnya Cyborg pun kalah ya temen-temen. Dan anaknya pun nongol dengan terpencang-pencang. Padahal dia kagak ngelawan, kagak bertarung temen-temen. Dia udah sakit ya. Oke, dan akhirnya dia pun melanjutkan misinya. Misi apa? Misi untuk mencari si siapa? Superman ya. Oke, di sini ada penjaga goblok banget ya. Sumpah. Masa di sampingnya di belakang nggak kelihatan? Wah, langsung digebok teman-teman ya.
Wah, hiu. Anjay. Awas ada PUBG. Sing. PUBG kalah dong. Jelas kalah ya. Grafiknya ini kalah, coy. PUBG juga enggak bakal kayak gini grafiknya, cuy. Semudah itu kah? Anjay. Lawannya penjaga. Nah, di sini akan mencengangkan, teman-teman. Di mana ada si Wonder Woman? What the fuck, Diana? Waduh, dia ngamuk, guys ya. Minta uang kosan. Gila cantik banget ya si Mas Diana ini ya. Bidi, cabe-cabean nih. Oke, ya. Kita akan lawan si Diana, teman-teman ya. Ternyata Injustice masih pada berantakan, gimana? Nanti kau akan bersatu bersama kita semua. Jangan macam-macam kau, Diana. Saya ingin mencari Superman. Stun. Stun ya, teman-teman. Tertipu kau ya. Dengan bom. Oh my god. Kurang sakit, Diana. Kau tidak darah. Oh shit, man. Sakit banget, loh. Oh shit. Fuck you. Yes, dikit lagi. Akhirnya kita menang lawan si Wonder Woman. Aduh. Apa yang dilakukan oleh Batman? What this shit? Cell block C. Ini kayak YouTube gue kena ban anjir. Ini harus disensor ini teman-temannya, tapi nggak apa-apa lah, gratis ya buat kalian ya. Oke, ternyata Batman hanya membiarkan si Wonder Woman aja gitu ya. Dan itu dia guys ya, barusan kita udah gameplaynya dan kita udah ikutin story sinematiknya teman-temannya, dan sangat wow. Gila, itu tuh grafik PS4 teman-temannya, kalau kalian pengen tahu ya kenapa harus ada di HP gitu. Amazing. Oh ya, teman-teman. Cukup sampai di sini teman kita kali ini, teman-teman ya. Untuk part selanjutnya kalian tinggal tonton atau tunggu video ini, video selanjutnya maksudnya, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Low key and staying candid, reflecting all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to find a comfort in the zone.